Assalamualaikum semua, welcome back to Kerul Series. Kepada yang baru sampai ke channel Kerul, jangan segan dan silu untuk tekan butang subscribe dekat bawah ni guys. Jadi sebelum kita mulakan, ada satu movie yang bakal ditayangkan pada 31 Ogos ni guys. Jom kita layan dulu trailer dia. Cara terbaik untuk melayan wanita adalah dengan tidak berlaku jujur padanya. Berapa umur awak? 29, maksud saya 38, 41 dah tadi. Bagi aku pula, cara untuk melayan wanita adalah dengan cara berasmara dengannya jika dia cantik. Kau ni tak romantik langsung. Ros, sudikah kau mengawini aku? Kau mengacau aku. Hanya rahmat yang mampu menggembirakan aku. Perempuan ni memang macam ni. Dia suka dengan lelaki masalah. Makcik pernah jumpa rahmat tu? Rahmat tu watak rekaan aku aja. Itu pada kau. Pada Ratna, rahmat wujud. Aku sejak kecil terimpikan untuk bercinta dengan lelaki yang bernama Rahmat. Setiap kali aku menyebut nama itu, bagaikan ada muzik dalam jiwa aku. Jika nama aku bukan Rahmat, apakah kau masih lagi mencintai aku? Nama seperti? Jamal, Maslan, Razak. Jadi adalah sangat penting untuk kami mengetahui di manakah Rahmat dan siapakah dia sebenarnya. Kau katakan nama kau Rahmat dan aku perkenalkan kau kepada semua orang dengan nama Rahmat dan muka kau, muka Rahmat. So guys, sempena hari kemerdekaan kita pada 31 Ogos 2021, Kerul akan bawakan kepada anda semua tentang sebuah kisah yang sangat menarik, kisah yang patut dibanggakan oleh seluruh rakyat Malaysia guys, iaitu kisah Komando Malaysia pergi bagi 50 sen dekat Sultan Sulu guys. Terus goyang member dekat sana mat. Benda ni berlaku pada tahun 2013, iaitu masa Sultan Sulu sibuk claim yang di mana wilayah Sabah adalah kepunyaan dia. And then dia hantar kumpulan pengganas yang diberi nama Askar Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara ke Lahad Datu untuk menuntut balik Sabah yang dia claim. Sabah tu dia yang punya. Peristiwa ni telah membuatkan ramai perwira negara gugur dekat medan perang guys. Ucapan takziah dan setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada seluruh ahli keluarga perwira negara kita. Jadi tak nak buang masa anda semua, jom kita mulakan cerita 50 sen ni. Kisah pasal 50 sen ni memang membuatkan satu Malaysia and Filipina kecoh gila guys. Kita yang dekat Malaysia ni kecoh gila, apa lagi orang yang terima 50 sen tu. Member terus goyang bye, macam Kerul cakap tadi tu. Mesti korang tertanya-tanya kan, apa benda lah yang Kerul berbuat dari tadi ni, 50 sen. Kalau korang masih tak faham lagi, sebenarnya peristiwa yang berlaku dekat Lahad Datu berpunca daripada seorang lelaki yang bernama Jamalul Kiram guys. Dialah yang pergi hantar sekumpulan yang kita boleh panggil pengganas untuk take over negeri Sabah daripada kerajaan Malaysia. Dia claim yang bahawasanya dia adalah waris kepada Kesultanan Sulu and orang semua panggil dia Sultan Sulu guys. So Kiaru just pendekkan cerita je lah untuk korang semua mudah faham. Pada awal tahun 2013, negara Malaysia telah melancarkan Ops Daulat untuk menentang penceroboh yang masuk ke Sabah guys. Sepanjang Ops Daulat dilaksanakan, tentera, polis and pelbagai lagi agensi keselamatan negara, diorang semua bekerjasama untuk menumbangkan pihak penceroboh, iaitu yang tentera Jamalul Kiram tadi tu. Serangan demi serangan, serangan balas, para jurid kita gugur dekat medan perang. Banyak kejadian yang berlaku guys sebenarnya masa kejadian tu. Tanpa mereka, Kerul cakap serius, negara takkan aman macam sekarang ni guys. Daripada dulu lagi, masa kita sebelum merdeka lagi, yang tentera kita berperang dengan tentera Jepun. Sebelum tu pun kita punya para jurid kita banyak korbankan orang punya nyawa untuk kita punya keselesaan pada masa sekarang ni guys. So macam biasa dalam peperangan, selain daripada diorang serang kita dengan menggunakan senjata, diorang juga serang dengan provokasi guys. Diorang nak provoke kita, diorang nak main mental para jurid kita guys. Sebab diorang ingat kalau diorang buat macam tu, semangat anggota-anggota keselamatan kita akan jadi lemah. Tapi diorang salah guys. Kita punya para anggota keselamatan bukan biasa
biasa-biasa punya orang guys. Salah satu provokasi yang sangat menarik perhatian agensi keselamatan kita adalah Sultan Sulu pergi hebohkan yang dia akan take over Sabah dalam masa 2 jam sahaja guys. Lepas tu dia cakap lagi dia ada 10,000 tentera yang tengah menunggu arahan dia untuk serang Sabah. And then selepas beberapa jam statement daripada Sultan Sulu tu keluar, seorang pegawai tinggi polis telah memanggil seorang anggota komando GGK yang bernama Sam untuk berjumpa dengan dia, tapi tempat semua dirahsiakan atas faktor-faktor yang tertentu guys. Nama yang diberi itu pun sebenarnya adalah nama samaran guys. Mana yang tak tahu GGK itu apa, nama panjang dia adalah Grup Gerak Khas yang ditugaskan untuk melakukan operasi rahsia ataupun operasi khas untuk negara Malaysia guys. Dia lebih kurang macam spy lah. Kau jangan ingat Malaysia tak ada spy macam luar negara tu. Kita ada spy guys, and kita punya spy pun terlatih dengan hebat sekali. Nak tahu hebat tak hebat? Ah, kita sambung cerita ni. So pegawai tinggi polis tu pun tanya dekat komando Sam, ah komando, apa cerita mat? And then abang Sam ni pun jawab lah, Datuk bagi saya setengah jam jap, saya nak pergi siap-siap kejap Datuk. So pegawai tinggi polis tu pun terus cakap, nak tunggu apa lagi, kasih jalan. Dia macam bagi cabaran sikit lah dekat Sam ni. Aku pun tak pasti sangat dia punya cerita dia macam itu. So masa tu abang Sam ni memang tak pakai apa-apa uniform, dia pakai baju biasa je, and dia bawa sekeping papan untuk tanda kerudukan musuh, and dia bawa 3 keping duit shilling 50 sen bersama-sama dengan dia pergi ke sana. Tak banyak cakap, dia terus gerak pergi ke location Jamalul Kiram dengan naik bot sahaja geng. And then dia berhenti dekat satu tempat yang jauh sikit daripada pantai, and dia berenang untuk sampai ke pantai. Setelah dia sampai dekat pantai, abang Sam ni pun terus bersiap-siap. Dia pergi curi baju dekat rumah yang berada dekat pantai tu. Lepas tu dia dah pakai baju apa semua, dia terus mulakan perjalanan menuju ke rumah Jamalul Kiram guys. Segala arah, segala map, apa semua dia hanya menggunakan mental note sahaja guys. Kira macam dia menggunakan ingatan dia sahaja untuk ingat semua jalan yang dia dah lalu tau. Abang Sam ni dia seorang yang mahir dengan Tagalog dan dialek orang Sulu, so it should be no problem lah bagi dia untuk berkomunikasi dengan orang-orang tempatan yang berada dekat situ guys. Sampai je dia dekat lokasi rumah Jamalul Kiram, dia perhatikan dulu dari jauh guys. Kira dia buat pemantauan lah untuk mengetahui kedudukan pengawal, berapa orang pengawal, cara nak masuk, cara nak larikan diri, dan juga orang-orang yang boleh dia contact kalau keadaan dekat situ menjadi semakin teruk, menjadi semakin tidak terkawal. Walau macam mana sekalipun, apa yang abang Sam nampak, rumah yang Jamalul Kiram tengah duduk sekarang ni tak dikawal dengan ketat guys oleh pengawal-pengawal yang jaga dekat rumah tu. Sebab dia nampak ramai orang keluar masuk rumah tu melalui beberapa titik kayu guys. Titik kayu tu macam jabatan kayu lah gitu. So abang Sam terus bertindak, dia malas nak tunggu lama, dia terus pergi ke depan rumah Jamalul Kiram. Dia panggil seorang budak yang ada dekat depan rumah tu untuk minta tolong budak tu guys. Dia bagi upah sikit lah dekat budak tu, and dia bagi duit shilling 50 sen dekat budak tu yang dia bawa tadi tu kan, untuk diserahkan kepada pengawal sultan. 50 sen tu dia suruh budak tu bagi dekat pengawal sultan. So budak tu pun pergilah bagi duit shilling tu dekat pengawal. Pengawal tu macam pelik lah, apa benda ni man, apa hal dia bagi budak ni bagi dekat aku. So dia pun pening, dia pergi bagilah 50 sen tu dekat Sultan Sulu. Pam, sekelip mata kecoh satu Manila dengan kejadian tu guys. Okay, lepas tu kan Sultan Sulu pun memang goyang gila guys, terus minta jaminan keselamatan daripada kerajaan Filipina. Adalah beberapa orang polis jaga dekat depan rumah dia tu untuk menjaga keselamatan Sultan Sulu tu guys. Pasal 50 sen je, dia dah goyang man, dia dah takut. Padahal sebelum tu kecoh gila, dia nak pergi attack Sabah and nak take over Sabah dalam masa 2 jam je. Dia siap cakap guys, ada 10,000 tentera dia tengah standby tunggu arahan daripada dia. Yang peliknya, mana pergi 10,000 tentera dia tu pun aku pun tak tahu nak cakap apa geng dia ni. So yang pasal budak tadi tu pun terus viral satu Manila. Pada 7 Mac 2013 dekat dalam paper dia cakap seorang budak lelaki menunjukkan wang shilling 50 sen yang baru milik negara Malaysia. Wang tersebut diberikan kepada budak tu oleh seorang lelaki yang menaiki sebuah kereta yang berwarna hitam guys. Sama ada betul ataupun tidak, kira pun tak dapat nak pastikan kisah benda ni guys. Lagipun operasi ni kan adalah operasi khas kan, operasi rahsia. Kalau betul pun tak tahu macam mana boleh cerita ni boleh tersebar kepada kita semua. Mungkin daripada kisah budak tadi kot dah masuk paper apa semua kan. Itu yang cerita ni diperluaskan kepada umum, tapi nama, pangkat, tempat semua dirahsiakan untuk menjaga keselamatan orang-orang yang terlibat. Sekali lagi Kero cakap, Kero tak sure cerita ni sama ada ianya benar ataupun tidak. So, until next time, Assalamualaikum.